yang mau ketemuan sama kamu itu laki-laki apa perempuan? Ih, apaan sih? Ya laki-laki dong. Jangan-jangan dia memang sengaja cuma pengen ketemuan sama kamu doang. Ih, apaan sih? Nanti kalau ada yang gangguin kamu, bilang sama gue. Siapa yang mau ganggu Ani? Mas, ya? Mau naik gunung? Naik gunung? Mosok besok lebaran naik gunung? Abis, bawaannya gede banget. Emangnya mau kemana sih? Oh, saya mau ke Klaten. Ini saya bawa oleh-oleh buat keluarga sama tetangga saya. Oh, begitu. Ya, gitu deh. Kenapa motornya? Maaf, Mas. Bisa bantu dorong? Masya Allah, Mas. Maaf. Ya? Yang didorong itu motornya, bukan punggung saya. Telurnya berapa kilo, Bang Jack? 3 kilo. Saya telurnya juga, Bang. 3,5 kilo. Oh iya? Sama gulanya 1 kilo? Saya juga, Bang. Gulanya 1,5 kilo. Sama terigunya 2 kilo? Saya juga, Bang. Terigunya 2,5 kilo. Belanjaannya kayaknya nggak mau kalah sama Bang Ojak. Kagak juga. Emang gue pesanan kuenya lagi banyak banget. Sekarang malah tambah banyak. Kalau kue keringnya Tati sih nggak ada apa-apanya. Wah, hebat dong bisa ngalahin Pak Tati. Iya. Nih. Telurnya 3 kilo, terigu 2 kilo, sama gula 1 kilo. Semuanya jadi 94.000. Ini kembaliannya 6.000. Makasih, Bang, ya. Iya. Ya, Mila. Ini, Bang. Ini, Bang. Bang, telur, terigu, sama gulanya kagak jadi. Loh, kok kagak jadi sih? Kita mau kemana? Ih, kan mau anterin aku COD, ya? COD itu apa? Cash on delivery. Jadi pelanggan aku minta barangnya dianterin ke tempatnya. Terus bayarnya di tempat juga. Bayar di rumahnya? Ih, tempatnya di mana aja, tergantung pelanggan yang minta. Yang mau ketemuan sama kamu itu laki-laki apa perempuan? Ih, apaan sih? Ya laki-laki dong. Jangan-jangan dia memang sengaja cuma pengen ketemuan sama kamu doang. Ih, apaan sih? Nanti kalau ada yang gangguin kamu, bilang sama gue. Siapa yang mau ganggu Ani? Nggak tahu, Bang. Mas Pur! Ih! Nggak ada yang gangguin aku. Ntar, kalau ada yang gangguin kamu, bilang sama aku. Kalau pulang bawa kardus, itu tandanya orang belum mampu, belum sukses. Kalau pakai tas kayak emas itu, apa nggak kegedean? Ini namanya packer bag, artinya tas belakang. Bule-bule sering kok bawa sini, keren nggak? Keren atuh, Mas. Masya Allah. Maaf, A. Gimana sih, Bang? Ayo, A. Gimana sih bawa motornya? Maaf.
pergi dulu lu. Mau ngapain, Mak? Bantuin emak motong ayam. Sama Bang Kos aja motongnya, Mak. Dia kagak ada. Udin mau ke parkiran, Mak. Lu kagak mau nolongin gua? Mau. Tapi Udin takut lihat darah. Nih, lu pegang. Gua mau ngambil pisau dulu. Kagak diapa-apain, Mak. Sayur, sayur. Sayur, sayur. Elah. Kenapa, Bang? Mau ganti telur saya yang pecah? Tadinya saya mau ngomelin. Nggak jadi, ah. Sayur, sayur. Nah, kalau gini kan saya aman, gak jatuh lagi. Mas Pur mau ikut? Iya. Nanti kalau di dalam kamu ada yang ngapa-ngapain, kan ada gue. Sama Bang Udin aja Mas Pur takut. Gimana kalau nanti orangnya lebih gede daripada Bang Udin? Gue gak takut. Demi kamu. Ya udah. Mas Firman. Ani ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana telurnya? Lu jangan marah ya. Emang kenapa? Telurnya pecah semua. Astagfirullahalazim, Abang. Itu kan telur buat bikin kue, bukan buat bikin telur dadar. Assalamualaikum, Mi. 3 juta. Pipih mana ada uang segitu, atuh, Mi? Kalau 1 juta gimana? Iya, Mi. Gimana kalau 1,5 juta? Harus hari ini? Pipi teh harus nyari dulu, atuh, Mi. Iya. Waalaikumsalam. Awas kamu. Kalau update status? Ya enggak lah cuy, kamu kan lagi berduka, aku mana tega. Kamu punya duit? Berapa? 1,5 juta. Istri saya minta dikirimin uang hari ini juga. Kalau 1 juta gue ada. Tapi itu minjemnya juga gak boleh lama-lama. Soalnya mau buat gue lebaran besok. Pur, ngobrolnya nanti lagi ya, disambung. Ada penumpang. Arah rojek, Bu. Maaf, Bu. Lebarannya nggak ikut bareng sama pemerintah. Maaf, lagi buru-buru. Ayo, Bu, berangkat. Eh, John, lu nggak update status? Lagi nggak mau. Lagi nggak mau, apa nggak punya pulsa? CK, 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 kak.
kakak.